jadinya dari sana, dari from zero to hero. Gitu. From zero, from zero to hero. Dan ada yang bercakap tentang rakan saya Shiha ni kan. Dia ni adalah semirip-mirip Rosa. Suaranya macam Siti Nurhaliza. Itulah. Apa lagi ya? Apa lagi nombor? Apa lagi? Dia nombor tiga, nombor tiga di Akademi Asia. Dan masa ni dia ada single baru lagi. Ya, betul. Single yang terbaru yang memang Syah nak promosikan ke Brunei. Yes. Dan Syah mengharapkan agar orang-orang Brunei semua sudi support, terutama sekali Crystal FM. Mestilah. Jadi, kan? Okay. Dan ini Syah dah bawa tau. I punya single terbaru Seperti Novel Cinta. Seperti Novel Cinta. Okay, tajuknya. Dan lagu ini dikomposkan, dibuat sepenuhnya daripada Ajay. Seorang komposer yang terkenal di Malaysia. Ajay? Ya. Yang pemarah itu, pemarah orang dia. Pemarah? Pemarah ke orang? Tak ada lah. Sebab istrinya ada di sini sebenarnya. Isteri Ajay kan? Lisa di sini. So, tajuknya Seperti Novel Cinta. Jadi itulah yang Alhamdulillah lepas Akademi Asia. Inilah buah tangan yang terbaru yang Syah nak promotkan sekarang ini. Nak promosi? Ya. Yeah. Okay. Okay, so cerita sedikit dahulu tentang The Academy Asia. Ini merupakan satu competition yang di seluruh seluruh Tenggara, di Southeast Asia, yeah, yang menyaksikan. So bagaimana supporter-supporter daripada Malaysia? Alhamdulillah, terutama sekali daripada pihak media. Syah pun tak sangka kerana sangat besar pengaruh di Akademi Asia di Malaysia sebenarnya. Syah ingatkan di Malaysia mungkin ramai yang tak tahu. Rupanya ramai media ada juga artis yang besar namanya seperti Dato' Aznil Haji Nawawi. Dia tengok sendiri. Ya, dan sanggup datang ke sana untuk melihat sendiri. Betul ke? Ya. Eh, bila dia datang? Ada. Dia datang. Eh, kenapa aku tak tahu? Mungkin juri yang lain. Yang lain. Maybe. Ya. Dato' okay. Aznil pergi ke sana dan ialah Dato' Siti Nurhaliza pun ada di sana kan. Dan ya, alhamdulillah followers pun semakin meningkat. Dan saya tengok 674,000 followers, betul tak? Ya ke? Aku punya Instagram. 600 lebih. 600 lah, lebih ya. Ya. Sebelum ini, sebelum kamu masuk ke The Academy, berapa ribu? Sebelum melangkah ke The Academy Asia cuma 120,000. 120,000 ya. Pun ramai juga. Itu macam penduduk Brunei Darussalam. Sedikitlah ya. So alhamdulillah dengan di Akademi Asia ni, orang kata Syah dapat mengembangkan lagi platform Syiha, bukan saja di Malaysia, bukan saja di Indonesia, tapi sekarang ni di Brunei. Alhamdulillah. Stress kan? Ke stress di Akademi Asia ni? Cuba cerita. Dia stress daripada segi mungkin disebabkan Syah bukan penyanyi dangdut. Dan di Malaysia Syah ni seorang penyanyi pop dan juga tradisional. So that's why Syah masuk di Akademi Asia ni. Sebenarnya Syah nak mengangkat lagu-lagu tradisional Malaysia ke peringkat Asia. Tapi kalau Syah nak menyanyi lagu tradisional je, itu nampak orang kata macam play safe. So that's why Syah memberanikan diri, mencabar diri sendiri untuk belajar lagu-lagu dangdut Indonesia yang Syah tak tahu langsung. Penyanyi pun kebanyakannya yang Syah belum lagi kenal. Dan jadi kenal. Ya, disebabkan ya, di Akademi Asia. Jadi Syah belajar dalam 1-2 hari je dan terus bertanding secara orang kata berterusan. Jadi itulah orang cakap, bila kita berusaha, alhamdulillah membuahkan hasil juga untuk Syah. Hari ini nak balik ke Malaysia nanti sebentar lagi jam 6. Jam 6 dah nak balik ke Malaysia. Lepas tu akan balik ke Indonesia? InsyaAllah dalam bulan depan. Bulan depan. Nah, bulan depan Syah akan promotkan single Seperti Novel Cinta di Indonesia. So cakap pasal Seperti Novel Cinta ini, ini mengisahkan tentang apa ni? Cuba cerita dahulu. Dia mengisahkan, memang sangat sedih ceritanya, DJ Duffy. Cuba. Tak, okey. Cerita ni tentang putus cinta. Siapa yang putus cinta ni? Okey. Adalah. Lah tiba. Taklah, okey. Lagu ni bagi saya sangat-sangat, dia punya melodi dan juga liriknya sangat sebati. Sangat sedih. Sebab antara orang-orang keliling Syah yang menghadapi masalah atau tengah sedih, tengah putus cinta, kan, patah hati, semuanya mesti akan mengalir air mata. Ini dangdut ke apa ni lagu ni? Pop. Pop eh? Ini pop. Sebab lagu ni actually Syah kena really sebelum Syah join Akademi Asia. Tapi disebabkan Syah join, so kita hold dulu. Dan ini adalah masa yang terbaik lah tu Syah. Mak ada di sini ketika ini. Ada. Saya tengok Mak selalu berada di samping, saya, samping kamu setiap selama 2 bulan. Bagaimana makanan di Indonesia, sedap tak? Kenapa kamu tahu? Saya boleh makan. Syah di Malaysia, kita orang di Malaysia pun memang kebanyakannya makan makanan Indonesia. Macam ayam penyet, macam bakso. So bila di Indonesia tu tak ada masalah sangat dari segi makanan. Tak ada masalah lah ya. Yes. Asal bukan Kuala Lumpur. Bukan, saya asal Pulau Pinang Utara. Apa yang sedap kalau saya pergi ke Pulau Pinang, apa yang kamu rekomen saya untuk makan di sana? Nasi kanak, pasang buang, laksa Penang. Dia kadang cakap macam tu. Macam mana? Laksa pasang buang. Laksa pasang buang. Nasi kandiak. Nasi kandiak. Nasi kandiak.
Nasi nasi kandang ke nasi kandak? Kandak, the Q Q. Kandak. Kandak. Macam macam Arab lah dengar. Kandak. Okeylah, okeylah. Okey, kita akan dengarkan ini lagu Syihan, lagu terbarunya. Ini adalah Seperti Novel Cinta secara eksklusif di Crystal FM pertama kalinya di Brunei Darussalam. Right. And untuk mereka yang ingin mendapatkan lagu ini di mana? Di mana? iTunes boleh? iTunes ada. Uh-huh. Dan kalau nak dengar di Spotify pun ada. Di mana tu Spotify? Okay. Yes. Just type just Seperti Novel Cinta Shiha. Wah gitu. S-H-I-H-A. Ya. Okay. Kita release. Kita release. Release. Okay. Selepas ini. Akhirnya. Dia dengarkan di Brunei Darussalam. Ah, mesti kau baik dengan aku punya program director hari ini dia pasang lagi. Okay. So, okay. Shiha. Perkembangan tentang terkini sekarang, dulu saya tengok you biasa, orang-orang yang biasa sekarang ni, tapi sekarang dikerumuni oleh record label daripada Malaysia, yeah. Liza, dan juga ada makeup artist lagi. Ada makeup artist daripada Malaysia, is the best here in Brunei juga. Tiara Zainal, okay. Memang ramai kenal di sini sebenarnya. So saya tengok juga ada orang RB, orang RBA di sini. Kenapa ada orang RBA di sini? Apa tu? Royal Brunei Airlines. Semestinya lah sebab saya datang ke sini ni pun daripada Royal Brunei punya. Kan saya dapat hadiah untuk nombor 3 tu daripada Royal Brunei. So saya datang sini naik business class pada Royal Brunei. Kau naik business class? Tip top eh. Dia punya serve dia 3 jam tau. Dua jam lebih. Siapa menginap di Empire Hotel. Wow. Hadiah daripada di Akademi Malaysia daripada Royal Brunei. Untuk pengetahuan kamu, bagi saya, bagi Dafi, kalau saya nak tidur di Empire pun, kalau setahun sekali pun susah. Terlalu mahal untuk saya sebenarnya. So kamu ni memang okey lah. Alhamdulillah rezeki. So thank you so much Royal Brunei. So sini shooting-shooting apa ni? Shooting-shooting Malaysia atau cuti-cuti Malaysia? Shooting-shooting Malaysia. Brunei. Okey. So, apakah pengalaman yang terindah yang kamu perolehi daripada di Akademi Asia? Banyak sebenarnya. Banyak sangat. Daripada segi kita dapat kenal orang-orang baru yang hebat kan. Dan juga saya dapat belajar daripada macam-macam segi cengkok-cengkok lagu. Cengkok-cengkok nyanyian daripada segi dangdut. Dan ya, kita dapat kenal empat-empat buah negara ni. Dan Alhamdulillah lah kita dapat menjalinkan hubungan. Kalau tak ada di Akademi Asia, saya rasa siapa belum tentu ada kat sini. Belum tentu dapat mengenali juri di depan saya sekarang ni. Ya, cik. Terima kasih juga. Gelap air mata tu, kesat air mata. Ya. Kena dengan lagu-lagu. Ya. Ada apa? Ada background music lagi seperti Novel Cinta. Okay. Kalau di ingin kembali lagi ke zaman awal-awal lagi, maksudnya kalau nak awal lagi masuk balik di Akademi Asia, apa yang you nak ubah? Mungkin saya akan lebih prepare pada segi lagu-lagu dangdut mungkin. Sebab sebenarnya apa yang saya menyampaikan di Akademi Asia tu bukan 100% yang saya boleh buat. Maknanya pada segi dangdut lah lagu Melayu, memang lagu-lagu Malaysia memang dah biasa bawa di Malaysia. Tapi lagu-lagu dangdut tu memang bila menyanyi tu, bila saya dengar balik sekarang, macam terlalu banyak yang saya perlu ubah, terlalu banyak perlu saya belajar. Tapi nak buat macam mana, memang kita tak ready dan saya bukan penyanyi pada genre tu. Jadi ya, kalau boleh ulang balik masa, itu yang saya akan buat lah. Saya akan lebih prepare. Prepare lah. Tapi okey apa, you number 3. Alhamdulillah, that's why. Maybe orang kata usaha kan. Syiha pun tidur dia 3 jam je sehari. Betul. Semata-mata nak belajar lagu baru. Disebabkan 19 peserta yang lain semuanya sangat-sangat hebat. Dahsyat, hebat daripada segi dangdut. Bagi je lagu apa. Semua tahu. Semua tahu. Tapi macam Syihah ni bila letak lagu macam lagu apa eh. Saya kena banyak study dekat YouTube. Semua lagu ni. So jadinya okay. Seperti Novel Cinta, saya akan berpindah ke Your Life pula seterusnya. Adakah percintaan ketika ini ada? Sorry mak ya, saya tanya dulu anak ni. Adakah bakal menantu mak yang nanti akan berada ke Pulau Pinang? Sempat ya tanya ya. Tak apalah, ini peminat kamu di Brunei banyak tahu. Banyak tahu kamu lah, bukan kamu ada relationship. So jadi macam mana? Sorry. Yeah, it's okay. Syihah sekarang ni, ya. Dalam TV kita tak nampak tu kalau batuk secara nyanyi. So jadi sini kita boleh tengok. Okay, yeah. Eksklusif sikit. Yeah. Tiba-tiba. Ya, Syihah mengenali seseorang sudah 6 tahun. Sebelum Syihah menyertai mana-mana pertandingan lagi, memang dah ni. Kerana sebenarnya dalam live Syihah ni, Syihah memang Alhamdulillah dikelilingi orang yang sangat support Syihah dalam bidang ni. Terutama sekali ibu Syihah dan anak. Sekarang ni memang Syihah sedang menjalinkan hubungan bersama dengan seseorang. Dah 6 tahun dah pun. Jadi dia pun seorang yang sangat
push dalam bidang seni. Dia push kamu lagi? Ya, dia push dan memberi sokongan, support. So, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, dah dapat jawapan? Dah dapat jawapan. Okey, dah puas hati? Puas hati. Okey, now Shiha, next one. Ada fans daripada Brunei, dia cakap dia betul-betul nak jumpa Shiha. Ada dia inbox saya dekat private message. Betul. So, macam mana nak jumpa Shiha selepas ni? Dia tanya saya. Apa jawapan kamu? Oh, itulah dah lepas ni dah balik Malaysia kan? Okey, tak apa. Pergi ke airport sajalah. Kalau nak jumpa, kita doakanlah agar Royal Brunei panggil Shiha lagi lah ke Brunei. Oh, pandai kau kan? Depan marketing manager dia lagi di sini. Oh. Bukan sebab orang Brunei nak jumpa. Pintar kau ya. Jadi balas ya. Balas macam tu. Macam tu ya? Suruh berdoa. Suruh berdoa. Manalah tahu kalau ada rezeki, kita datang lagi ya. Kalau Chrissy FM nak jemput lagi, berjumpa. Kita jemput boleh. Ya. Ini siapa? Nama dia Almahazirah PHJ _ sedang mendengarkan Crystal FM daripada Kampung Anggrek Desa. Kamu cakap hai lah. Hai. Almahazirah. Almahazirah. Hai. Wah, tak sangka eh. Memang banyak peminat kau di sini. Yalah tu. Ayolah. Alhamdulillah. Okey, ucapan khas untuk peminat. Silakan Shiha. Okey, kepada semua yang mengenali Shiha di Brunei, pendengar-pendengar Crystal FM, I will always love you. Dan apa yang Shiha harapkan supaya teruskan menyokong Shiha dan buat permintaan lagu Shiha seperti novel cinta ini, kerana inilah buah tangan Shiha untuk semua yang menyokong Shiha selama ini. Ya, dan kalau nak tahu perkembangan Shiha, sama ada Shiha turun ke Brunei bersama Brunei Island ataupun Royal Brunei Airline. Dan boleh follow Shiha di Instagram Shiha Zikir. Dan free promo. Shiha nak ucapkan hello untuk Mahzu. Mahzu tengah dengar sekarang ni. Dia pergi Dubai malam ni. Oh, dia pergi Dubai. Oh, nanti boleh lah. Siapa lagi ya? Dengar Royal Brunei. Big Joe kirim salam. Big Joe. Nanti please write my name on the paper and then Duffy take photo and then she hold my name. Nasib baik hold my name. Siapa lagi? Hans Anwar, juri Brunei juga. Oh my god. Kan aku dah bagi tahu Crystal FM ni memang popular. Hai Abang Hans. Berapa markah nak bagi Shiha hari ni? 80. Itulah dia. Itu markah untuk kamu ya. Okay Shiha, you fly safe nanti. Thank you so much. Fly safe. Yeah. Yes, lepas ni insyaAllah kita akan promosikan lagu-lagu yang terbaru nanti. So ini seperti novel cinta khas untuk pendengar Crystal FM. Baiklah Shiha, terima kasih banyak-banyak. Thank you so much. Thank you so much DJ Duffy. Thank you so much untuk semua Crystal FM. Kalau boleh jemput lagi ya. Mestilah. Dan datang juga lagi. Royal Brunei. Tak sponsor pun kat sini. Sekali lagi. One, two, three. Terima kasih. Okay, ready? Ni Royal Brunei. Royal Brunei Airlines. Okay, ready? Dan juga terima kasih buat Royal Brunei Airlines. Kena berikan saya business class. Yes, balik ni business class lagi tau. Lagi? Kemarin kau lagi ya. Alright, terima kasih Shiha Zikir. Jangan lupa follow dia on Instagram sekarang. Shiha Zikir. Okay? Alright.